lihat di covernya. Siapa yang ngirim ini roti? Angkat tangan. Jangan lupa angkat kaki juga. Bungkusnya kayak roti ya. Kayak tiga jenis roti gitu. Jadi tadi ada tiga gambar, itu ada tiga rasa. Satu buku isinya 7. Ini yang hijau rasa roti ini. Ini rasa krim. Terus ada yang coklat rasa roti ini. Kalau yang ini kurokusan. Dan yang terakhir warnanya ini nggak jelas apaan, coba. Tapi daripada krim, ini lebih kayak roti mentega. Rasa mentega susu gitu. Lucu rasanya. Yang kedua aku nyobain ini. Bahasa Jawa itu mungkin kental gue. Ini benar-benar kayak roti. Gambarnya renyah gitu. Renyah gitu dan rasanya kayak habis dipanggang gitu. Ini gak manis, renyah, kayak bangkang. Mau sama keras keker. Sekarang aku mau nyobain ini, roti kare. Karena setelah aku kare itu yang rasanya paling kuat, jadi aku nikmatin aja.
dibalikin ya sama yang roti krim tadi. Kalau roti krim yang warna kayak gini di luar, ini roti kare yang warna kayak gini malah tidak di luarnya, ini di dalam. Apa ini? Kalau kare itu biasanya sih dalamnya kayak ada sayur gitu, sayur daging gitu, aku pakai gini ya. Dulu kan pas deketin kayak gini bau kare itu cuma bener juga aku rasa kalengnya kenceng. Luar itu kayak krekel juga. Ada krimnya gitu, sedikit pedas. Rasanya unik. Emang harus makan kayak ini kok kucing. Ah, pedasnya tuh pedas selada. Jadi ngegerak. Wah, enak banget. Gak nyangka ternyata roti bisa dijadiin coklat di sini. Dan tetap aku suka yang croissant. Soalnya rasanya nggak terlalu kenceng. Terus dia kayak dibakar gitu. Dan renyah banget. Oh my god, enak banget. Thanks for watching. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe my channel. Bye.